العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Tuan-tuan, saudara yang saya muliakan, alhamdulillah dengan limpahnya rahmat Allah, Allah Ta'ala boleh buka peluang, boleh kita berjumpa lagi nah, setelah pada lama nah, kita tak ada berjumpa. Maka insya Allah dalam masa nah, lebih kurang sejak sampai ke waktu Isya, mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum, Allah bagi manfaat kepada saya dan Allah bagi manfaat kepada tuan-tuan. Pengajian kita pada minggu ni, saya mula pengajian kita dengan tafsir tafsir Al-Quran, iaitu tafsir Ibn Kathir. Ayat yang kita akan kecek pada hari ni, kita masih berada di dalam surah Al-Baqarah lagi. Dan ayat yang kita kecek pada malam ni, insyaAllah satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Maksudnya, وَإِذْ dan ingatlah, tak kalau kami Allah berkata, iaitu perintah kepada para malaikatnya, usjudu, sujudlah kamu li Adam, bagi Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu, maka segala para malaikat tadi sujud. Illa iblis, malaikat satu saja tak sujud, iaitu iblis. Aba, enggan ia. Wastakbar, dan takabur ia, membesarkan diri ia. Wa kana minal kafirin, dan adalah ia, iaitu iblis itu, minal kafirin, daripada golongan orang yang kafir. Ni ke makna ayah, kuamai kong ayah. Allah subhanahu wa ta'ala mulai bila ni'mah hadihi karamatun azimatun minallah subhanahu wa ta'ala li Adam. Ini sebagai nikmah yang besar, nikmah yang mulia yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Adam AS, iaitu Allah Ta'ala suruh para malaikatnya sujud kepada Nabi Adam AS. Amrul malaikah bisujud li Adam AS. Ini satu nikmah yang besar. Kita tengok sikit terhadap ayat ni. Rayla'iyat, insyaAllah saya akan bahas dengan secara la'id dan secara detail terhadap ayat tersebut. Benda pertama, Allah Ta'ala kecek tentang ni'mah. Imam Ibn Kathir kata ini sebagai ni'matun azimatun karamatun, ni'mah yang mulia, ni'mah yang besar. Kalau kita hundo tengok sikit, kalau kita toy pai saknit neng, kita akan jumpa bahawasanya sebelum pada nikmah yang Allah bagi ayat ning ni, dua nikmah yang sudah kita lalu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dua ayat sebelum pada ni, Allah Ta'ala royak tentang nikmah yang pertama, iaitu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS sebagai khalifatullah, pengganti Allah di atas muka bumi. Nikmah yang kedua, kalau kita rujukan pai ingat ning sebelum pada ayat ni, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah mengajar kepada Nabi Adam AS segala nama.
Ini nikmat kedua, nikmat taklim orang panggil. Nikmat kuamru, nikmat rek, nikmat khalifah, nikmat tisong, nikmat kuamru. Lepas tu nikmat tisam, usjudu li Adam. Wahai malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam AS. Ini sebagai nikmat as-salisah, nikmat yang ketiga. Pekan tisong, kita akan kecek pada sini. Dalam Al-Quran 30 juz naik kampian Quran 110 bot Allah Subhanahu wa taala kecek kisah tentang sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam datanya semua dalam 7 surah. Nah, sab'a suwat 7 surah datanya kisah Nabi Adam dengan iblis ataupun sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini kisahnya ada dalam suratul Baqarah dan kita akan jumpa lagi nah kisahnya dalam suratul A'raf dan kita berjumpa lagi dalam suratul Hijr, dalam suratul Isra, surah Al-Kahfi dan surah Taha dan surah Sad. 7 surah ya Allah Taala sebut kisah Adam dengan iblis ataupun kisah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam AS. Kita baca cepat-cepat dalam surah A'raf. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ini dalam surah Al-A'raf, surah Al-Hijr. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Surah Al-Isra. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Supa dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Supa juga dengan surah Al-Baqarah. Tapi ada hujungnya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ini Al-Kahfi. Dalam Taha. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Semua 7 surah. Nih. Surah yang ketujuh, surah Sad, supa dengan surah Hijr. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Ini 7 surah yang kecek tentang kisah Adam dengan iblis ataupun kisah sujudnya para malaikat dengan Adam AS. Sebenarnya kalau kita terjemuh, tuan-tuan akan nampak perbezaan. Kotektang. Rawang surah telak surah tu atibai hikkan. Mai mengankan. Tapi insyaAllah, rau komek atibai rakyat tengkan nak-nan. Kita sapa bila, kita jumpa bila, kita akan kecek ha. Ha, benda itu benda yang tersebut. Ni ke pekan tisong. Pekan tisam yang kita akan kecek pada hari ini. Allah Ta'ala naik pala ayat wa'idh. Wa'idh kul. Wow maknanya dan. Let. Nah, maknanya dan. Orang mengaji nahu, orang panggil haraf ataf. Haraf ataf. Atah daripada wa'idh kulna lil malaikah. Wa'idh qala rabbuka lil malaikah. Atah. Orang panggil ataful qissati bil qissati, atas satu kisah di atas satu kisah yang lain. Ni kerang ra makna kata pengkan rem ton nap nap prawat mai neh mulai bila kisah baru bukan tak sama dengan kisah yang lalu, iaitu kisah
qala rabbuka lil malaikah sebelum daripada sini. Dan lafa wa iz, nah iz ni tepatnya orang panggil iz ni ia duduk tepat nasab. Jadi uzkur lahum, takdirnya uzkur lahum, sebutlah wahai Muhammad bagi mereka iz tak kala. Nah, nasab tak kala Allah Taala berkata kepada para malaikat ni wa izkulna. Yang keempat hak kita akan kecek ni kereng rau sakut dengan nahu. Saya nak lalu gi cepat-cepat tujuan, walaupun tuan-tuan tak faham, nah orang mengaji nahu tak apalah, dia boleh faham. Walaupun tak faham, tapi yang noi-noi boleh dengar kata mensuengam, nah comelnya susunan Al-Quran. We boleh dengar, we boleh tahu kata manisnya. Nah, riap-riang susun ni Al-Quran ya Allah Ta'ala susun dan tu sebagai perkataannya, kalamnya. Wa iz kulna, iz Allah ulai iz sekali lagi. Belum pada ni wa iz qala rabbuka iz maridah. Nah, iz malau mua krang-krang song ayah koncang ni. Patu bo ayat ni iz mari sekali pula. Seng kalau mengikut ilmu nahu piang poleh tak kena wakri pun tak apa. Wakri waqulna lil malaikah pun tak apa dah piang poleh, tapi Allah wakri iz sekali lagi tamai pura arai. Nah, kita kaji sini sikit. Allah Taala nak ikrang dengan Allah Taala bila sekali pula iz sini tujuwe Allah Subhanahu wa Taala tongkan son kap rau, tongkan bok kap rau. Mula isi ni, rem cak ayah ni, rem cak ruang rau ni, satu kis, satu kisah, satu cerita yang istiqlal, suku dengan cerita yang sebelum pada ni. Man mayu ni ruang dia kan, man kola ruang kan, cerita lain-lain. But walaupun Nabi Tullah, Nabi Adam, ne, walaupun malaikat orang Tullah yang diperintah oleh Allah, tapi bot anin cerita ni ruang rau ni ne buku ni suku dengan hekan yang lalu ni ke wari is. Yang kedua pau mai hak wari is mula tujuan nak katun kuam tang cai, nak katun kuam tang cai pendengar apabila wari is naik kranti, maknanya naik kranti ketika ataupun tak kalau. Jadi membawakan asami puti fang ne puti dayin จะมีความตั้งใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะกล่าวหลังจากนั้นแน่นอนมันจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญไปให้กันดอกเว้ยตักไปให้ตักบ่เนี่ยอุ้ยทาวกะตะมันนี่เนี่ยอัลกุรอานสุสงอัลกุรอานว่าอิสสบะตุอัลลอฮ์จึงย้อนคำว่าว่าอิสอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ sudah memadai Allah Taala wari wa qulna lil malaikah pun tak padah, tapi Allah yon mak ikang ning untuk pau mai song perkara sat ni. Yang kelima ne qulna, kami berkata Allah satu sebenar jatong kelawa qultu, aku berkata tu dhamir mufrad ต้องกล่าวว่าฉันกล่าวแต่ตรงนี้เรากล่าวเรานี่มานะกะตะบุเกโซเกดอกเกลิลจัมอีแต่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นทำไมอัลลอฮ์จึงใช้จามอกวะปออัลลอฮ์ตะอาลาเกเจดงาจามอกกุลนาลัมยะกุลกุลตุแพกดะอัลลอฮ์ตะอาลาตะสบุวะอิซกุลตุตะกะละอากูเบอร์กาตะอากูเปรนตอAllah Ta'ala tak sebut tu, tapi Allah Ta'ala sebut wa iz kulna, kami. Kamtob 1 Al-Jabbarul Azim, kasat puyinjai adah orang hak besar, ia kena kecek dengan lafaz na, dengan lafaz kami. Ada konti jai welah kau put kap konti yu pai tai kuam rapi chok wong kau rajo kecek dengan rakyat, rajo kena kata mengaku dirinya sebagai kami bukan aku. Ni ke adah dalam bahasa Arab dimakian itulah, apabila orang besar kecek dengan orang rendah kena guna lafaz na walaupun sore bukan ramah. Baik tak? Yang kedua Allah cai kamuan na ni ne sebagai ta'ziman, membesarkan dirinya.
tafkhiman, membesarkan dirinya, nak ui manusia khabar, nak ui para malaikat khabar, kata kamsang hok selepas pada na ni satu kamsang yang berat dan satu kamsang yang besar sangat. Sebab tu munasabah Allah cincai kamwa na, mai cai kamwa tu. Wallah alam pahe kedak neh. Nak ui ada pahe ada sakut teh munasabah dengan kamsang, iaitu suruh sujud kepada Adam, sempen kamsang ti nak, lepen kamsang ti yai ma. Berat sangat neh. Penting sangat, sebab tu Allah kena guna dengan lafanna untuk tafkhim, untuk nak membesarkan dirinya supaya para malaikat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan kamsang hak sangat penting sekali, iaitu sujud kepada Adam alaihi salam. Ni ketima wa iz kulna. Patah Arab. Neh, la tangzur ila sigharil maksiyah. Jau ya dai mong teng maksiat tilik sikit ya, haluh ya, ni dosa kecil ya, ni dosa kecil ya. Jau ya dai mong kata benda tadi menkebab tilik, walakin unzur ila man asaitahu. Te jau cung mong wa jau kamlang thoroyot to krai. Jangan tengok ni dosa kecil ya, ni dosa haluh dah, tapi mu kena tengok kata mu deraka ke siapa. Al-Jabbar, Al-Azim, Al-Mutakabbir, pu song ying ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini patah Arab. Masuk dengan kisah ni, cerita ni, qulna lam yakun qultu. Yang keenam, kita pergi cepat-cepat. Wa id qulna lil malaikah, dan ingatlah tak kalau kami perintah kepada al malaikah. Malaikah jamak. Jamuk malaikah. Kalau isim mufraknya, malakun satu malaikat. Allah Ta'ala kamsang haikap malaikah mai cai kun dia kap. Allah cai kamwa lil malaikah. Kulna lil malaikah. Rau dai sang haikap banda malaikah tang lai. Kita kena tajumahlah tu. Rau dai sang haikap banda malaikah tang lai lil malaikah. Pasal isim mufraknya, malakun. Bahasa Arab ni sujud. Naik kuam pen pasar malakun, kalau le bagi atas malakun plewa malaikat, kalau le bagi bawah malikun, kam tua dem mim lam kaf, tapi bagi bawah malikun makna raja, malik raja, bukan malaikat dah lah. Kalau malakun malaikat, kalau malikun raja. Kalau baca baris bawah, min baris bawah, saat ni min baris atas, ma ni. Hak ni baca mil lamati, lam sukun, baca milku ataupun milkun. Jadi krop krong, milik, milku. Kalau baca mulku, baris tak pay pula, tua dem, mim lam kaf, tua dem. Tapi baca baris tak pay, mulku, plewa, kajae, rataban. Walillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Min lekah hak tu lah. Sabit tu ngaji ilmu sharaf, ilmu nahu, satu ilmu yang samkan tujuan nak pahe Al-Quran yang sebenarnya. Nah ni malaikat. Jadi pahe pada sini Allah Subhanahu Wa Taala praung songsang mai cai ke malaikat kon dia, tapi Allah songsang malaikah. Kert kam tham ilmu ulama tafsir puak kau dai tok tiangkan malaikat yang Allah Taala perintah tu pen malaikat hok samo dengan iblis, hok dok sekali dengan iblis, ataupun semua malaikat. Malaikat di langit, malaikat di bumi, malaikat langit pertama, langit kedua, puak kau tangmut tu sang sujud mai, ataupun cok cong samrap malaikat hadduk sekali dengan iblis, iaitu di langit pertama saja. Ni kekau tuk tiang di antara para ulama mufassir. Perkataan pertama, tasna rek puak kau kelawa, yang dikehendak dengan malaikat. Kulna lil malaikah, praong song bangkap cai banca hekap banda malaikah. Yang dikehendak dengan malaikah sini iaitu jami'ul malaikah, semua malaikat. Malaikat langit pun dipentas suruh sujud, malaikat bumi pun dipentas suruh sujud, malaikat langit pertama, kedua, ketiga, tangbut semua malaikat diperintah suruh sujud kepada Adam alaihissalam. Dan
hattal muqarrabin, mereka muqarrabin, Jibril alaihi salam, Israfil, Izrail, mereka ini pun diperintah supaya sujud kepada Adam alaihi salam. Ni ke tasna' rek. Tasna' tisong, nah, tasna' tisong, annahum ta'ifatun minal malaikah kana ma'a iblis, murak dengan malaikah. Malaikah ti tuk sanghai sujud to Adam nan ke ke capok malaikah ti yu prom kap iblis naifa chan ti neng tau nan. Tak sakup dengan malaikat langit kedua, malaikat di bumi, tak sakup. Hanya kepada para malaikat yang bersama dengan iblis, iaitu sama di dunia, langit pertama saja. Ni ke tasna' tisong. Tasna' tineng, jami'ul malaikah, semua malaikat di perintah sujud, iaitu tasna' Imam Ibn Kathir. Tafsir yang kita pegang sekarang, ya. Imam Ibn Kathir, dia duk pendapat pertama, iaitu jami'ul malaikah, semua malaikat sujud, diperintah supaya sujud kepada Adam AS. Nah, itu tasna' ataupun pendapat hak Imam Ibn Kathir. Laktan dalai, laktan Ibn Kathir yudman dengan tasna' rek, kata semua malaikat tuk sanghai sujud, hatal muqarrabin, sehingga malaikat hak muqarrabin dengan Allah pun diperintah suruh sujud juga. Ia kata dalainya dalam surah Al-Hijr, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Apabila Allah perintah kepada malaikat suruh sujud, Allah Ta'ala rakyat dalam kisah suratul Hijr, fasajadal malaikah, maka sujudlah oleh segala malaikat, kulluhum, semua mereka, kullu, semua malaikat. Patu yang mai piang pokap Allah Ta'ala cak bawa mentang bot tuk sanghai sujud, ajma'un, akhir ayat, fasajadal malaikat ikatu kulluhum ajma'un. Allahu Akbar. Istimbak yang ambil daripada ayat ni, rau sama ke arai dekat ayat ni, tineng Allah cai kamwa fasajadal malaikah, sujudlah oleh segala malaikat. Allah cai dengan kalimah jamak. Allah mai debok fasajadal malakun, te Allah bok fasajadal malaikah, Allah cai kamwa sujudlah oleh segala malaikat. Mana kata tangbut umum malaikat semua sujud, tak ada terkecuali pun. Istimbak kau tisong, rau au cak ayah ni, Allah cai kamwa kulluhum, semua mereka. Sedang wah, malaikat tuk ong tangbut tuk sanghai sujud kap Adam alaihi salam. Kau tisam, Allah cai kamwa ajma'un, semua mereka. Sedang wah, mai mi me te malaikat dia tangbut tong sujud hai kap Adam alaihi salam. Kau tisi, Allah cai kamwa illa iblis, malaikat iblis, nok ja iblis tau nanti mai sujud. Sedang wah Allah Ta'ala kerak kata satu yang tak sujud, iaitu iblis. Lain pada tu malaikat semua sujud. Ni ke laktan kata semua malaikat diperintah supaya sujud kepada Adam alaihi salam. Raumadu khotijet, Allahu Akbar. Wa idh qulna lil malaikah usjudu, cong nek teng, cong ram lek teng, nai kran ti rau sang hai kap banda malaikah thang lai usjudu, cong sujud. Keut kam tham khun timbo satu soal le, Allah Ta'ala suruh dak iblis sujud. Pera qulna lil malaikah, rau dai sang hai kap malaikah usjudu, cong sujud. Le Allah sang iblis mai, Allah perintah ke iblis ke tak? Pahal pada ayat ni dalam surah Al-Baqarah, sedengwa Allah mai sang malaikat, Allah mai sang sujud iblis, Allah sang ke malaikat tau nak. Kalau dia tak sujud tak apalah. Eh, kau tak mai mi tot dai tang sin. Pasal kau mai tu sang. Kalau kita pahal, ta rau kau cai cak surah Baqarah surah dia, tapi Al-Quran mai cai chen nan. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan, suan neng atatibai hekap ik suan neng.
setengah tafsir hurai ne kepada setengah yang lain. Walaupun ayat ni dalam surah Al-Baqarah mai dai put teng kam sang ti Allah song sang hai kap iblis. Rau hen wa ne dengar piu pen kita nampak kata Allah sang piang ke hai kap malaikat tau nan. Tapi nai surah un Allah song sang hai kap iblis. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, kisah yang sama Allah Taala kecek, tapi di sana Allah cerita kata iblis pun diperintah suruh sujud. Surah Al-Hijr, Allah Taala tanya, Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah tahu, ma mana'aka, arai pen ton het arai pen sahet ti tam hai chao mai sujud ma mana ka an tasjud iz amartuk ton ti chan sang chao iz amartuk tak kalau aku suruh mu sujud wa po mu tak sujud tam mai chao mai sujud arai ke het pon khau chai cha ayah ni leo sedang wa Allah Subhanahu wa taala telah perintah suruh sujud bukan hanya malaikat iblis pun diperintah supaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, cerak nah. Iblis pun diperintah supaya sujud kepada Adam alaihi salam. Walaupun zahir ayat dalam surah Baqarah mai dai put teng perintah yang dituju kepada iblis. Dalam ayat yang lain satu pula lam yakum minas sajidin. Apabila Allah suruh semua malaikat sujud, lepas tu Allah Taala kata illa iblis lam yakum minas sajidin, ia tak sujud. Nok ja iblis ti patisit mai sujud. Sedang wa kam sang sujud nan cok cong kepada iblis juga. Ni ke tasna ti ut ittifa ulama ko ni memi ko khat yang dai tang sin kata Allah Taala sang kepada malaikat dan juga sang kepada iblis supaya sujud kepada Adam alaihi salam. Ko ti pet usjudu li Adam, jong sujud to Adam. Sujud mi song kuam mai ada dua makna. Satu lugatan, di segi lugah naidan pasa sujud naidan pasa iaitu inkhifadin wa inhina'in, kan kom tunduk sikit neh sedang kuam khawrub perendah diri sikit kepada orang salah satu benda hak tu orang panggil sujud di segi lugatan. Di segi lugatan tunduk kepala sikit ke ataupun ya hua khaw sak nit neng ya tua long sak nit neng ni pun dipanggil sujud. Pasal sujud al-khudu' kan sedang kuam toktam apa tunjuk rendah kepada orang hak di depan tu sujud lugatan. Ataupun satu makna lagi syar'an, di segi syarak. Di segi syarak makna sujud wad'ul jabah 'alal ard, kan China pak pai tang bon pundin, letak dahi di atas bumi ni makna syar'an qasdan lil ibadah, niat untuk ibadat kepada Allah. Itu orang panggil sujud di segi syar'an. Berkata Imam Ibn Hizam, la khilaf baina ahli al-Islam, di antara ahli al-Islam tidak ada khilaf bahwasanya sujud para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam iaitu sujud tahiyatan wa takriman, penkan sujud haikiat mai cai sujud li ibadah lil ibadah. Pak kau cai mai kap? Hak ni ittifaq ulama, mai mi ko khat yang dai tang sin di kalangan ulama tafsir, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam bukan lil ibadah tapi sujud tahiyyah perhaikiat takriman memuliakan wa ta'ziman membesarkan kepada Adam alaihi salam seperti sujudnya saudara Yusuf. Nah, Allah Subhanahu wa taala put ruang rau kisah Nabi Yusuf kap krop krua. Neh, putuh mari sisip pi tak ada tembung sehingga akhir bapaknya neh mari neh udkhulu misra insya Allahu aminin. Nabi Yusuf padah saudaranya dan ibu bapaknya masuk ke Mesir neh aminin kada'a aman. Kemudian wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada,
Dia akak ibu bapaknya duduk di aras, duduk di satu tempat yang tinggi, kursi yang tinggi, dan semua adik-beradik dia pakat sujud kepada Yusuf alaihissalam. Kharulahu sujada. Ni ke sujud tahiyah, bukan sujud lil ibadah. Sujud lil ibadah haram, mai anuyat hai sujud hai kap krai tang sin nok ja Allah taunan. Ni ke perkara tindeng ti kiao kong dengan usjudu li adam. Perkara ที่ 2 เกิด คำ ถาม ขึ้น ว่า sujud ของ malaikat ให้ กับ Adam alaihi salam นั้น sujud lugatan หรือ sujud syar'an. Sujud biasanya sekadar tunduk perendah diri ataupun sujud biasanya mek kepala tak tabaming sujud bab nai. Pom jampen จะ ต้อง เล่า ให้ หมด pasal ni คือ ทัศนะ ของ นัก วิชาการ saya hanya membentangkan nam sene แค่ นั้น ครับ. Ulama tafsir kelum ที่ 1 พวก เขา กล่าว ว่า sujud para malaikat kepada Adam alaihi salam pada kali itu iaitu sujud hanya lugatan, sedang ความ apa norm nah, sedang ความ tunduk kepala, perendahkan diri, tak ada sujud sebagai tak dahi di atas bumi, macam sujud cenan. Ni ke tasnak ที่ 1 di segi ulama tafsir. Tasnak ที่ 2, pendapat yang kedua ulama tafsir hai tafsir wa sujudnya para malaikat kepada Adam pada kali itu iaitu sujud dengan wad'il jabhah 'alal ard, au napa petang bon pundin. Sujud supaya kahi ati sujud di salah, supaya sujud semaya. Ni ke kan sujud, rup rangkan sujud kong malaikat hai kap Nabi Adam AS. Tapi man mai cai sujud lil ibadah, tapi man ke sujud tahiyah wa takrimah. Man pin kan sujud hai kiat, tapi rup bab tu. Dan Imam Ibn Katsir, rau kamlang rian nang si Ibn Katsir kap. Imam Ibn Katsir yun yan tasanak tisal, iaitu sujud dengan wad'il jabah 'alal ard, china pak long bon pun rup bab nan. Imam Ibn Katsir telah tarjihkan hai namna. Dan seorang ulama tafsir lagi yang masyhur iaitu Imam Fakhrul Razi, Imam Ar-Razi, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kau dah nam laktan ma yuk ma ti yun yan leka ti sanab sanun, kata malaikat sujud hekap Adam nan sujud dengan mek kepala, mek dahi tak dibombing, iaitu sujud segi syar'an. Suan neng cak laktan nah, setengah daripada dalil yang menunjuk kata sujud malaikat pada Adam kali itu iaitu sujud dengan jabah 'alal ard, iaitu dalam surah yang kita akan jumpa, surah Al-Hijr. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah Taala pun cakap kan, fa idza sawaituhu, mea chan dai sang Adam sombun, sawaituhu sempurnakan kejadian Adam, buat tu ada siap dah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku siupkan roh kepada jasad Adam alaihi salam. Apabila siup masuk roh kepada jasad Adam, faq'u qa'a yaqa'u ne waqa'a yaqa'u, maka jatuhlah mereka itu, turunlah mereka itu sajidin, sujud kepada Adam alaihi salam. Faq'u lahu sajidin. Kam waqa'u cak mai chai nok cak jabah alal ard, chai na pa tang bon phuen din tau nan. Ni ke tasnak kong Imam Ibn Katsir, nang si ti rao thue yu. Sebab tu Imam Ibn Katsir kata tak kena orang yang ada pendapat kata sujud malaikat kepada Adam hanya inhina ataupun inkhifat, sedang kuam norm apa tunduk sikit apa perendah diri sikit kepada Adam AS. Itu pendapat yang tak betul katanya Imam Ibn Katsir. Kotikau kamsang sujud merai. Balah juga ulama nak wicakan saksana mi tasana titik tangkan. Nah, Allah Ta'ala suruh malaikat sujud Adam ni bila? Sini pecah dua pendapat. Pendapat tineng tasana rek kelawa, Allah sang hai Nabi Adam sang hai malaikat sujud kepada Adam iaitu ba'da ta'lim, selepas pada Nabi Adam mi kuamru
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah สอน ความรู้ให้กับอาดัมอะลัยฮิสสลามปะตุ Allah สั่งให้มาลาอิกะฮ์บิลาลนี่คืออะไรนี่คืออะไรมาลาอิกะฮ์นะวะยะตอลิมาลาอิกะฮ์มังกูนี่ kata tak ada ilmu tapi apabila Allah สั่งอาดัมอาดัมก็มีความรู้ก็ชี้แจงแต่ละส่วนแต่ละสิ่งซูโมนี่กะบางนี่กะปอนี่ maka malaikat mengaku situ lang cak nan le Allah jin sang hai malaikat sujud kepada Adam ni ke tasna kong jumhurun ulama sujud selepas pada mempunyai ilmu mengaku dah malaikat mengaku dah lebihnya Adam hebatnya Adam tingginya Adam sampai tu Allah Taala sang suruh sujud pasal Adam lebih alim lebih tahu daripada mereka ni ke tasna jumhur tapi tasnak tisong katanya tasnak yang kedua katanya kamsang suruh sujud iaitu lepas pada sudah buat Nabi Adam langcak sang Adam set belum pada nak mengaji lagi belum pada nak ada ilmu lagi Allah sang suruh sujud dulu baik tak ni ke tasnak ulama tafsir kau tisong lek pen tasnak kong Imam Ibnu Katsir kitab yang kita mengaji Pradeng ning ne Ibnu Katsir suantang selisih dengan pendapat jumhurul ulama. Jumhur ulama kata sujud lepas pada taklim, lepas pada Allah mengajar kepada Adam. Tapi Ibnu Katsir kata bukan. Hek kang sujud ni lepas pada Allah Taala buat Adam pak, Allah Taala suruh sujud kepada Adam masa tu belum lagi taklim, belum lagi Adam ada ilmu. Laktan Imam Ibnu Katsir. Pasal kita ngaji hak Imam Ibnu Katsir. Laktan hak Imam Ibnu Katsir iaitu laktan qatisong hak kata sujud lepas pada buat ayat yang saya baca tadi. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku telah sempurnakan cipta Adam sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi dan aku tiupkan roh kepada Adam alaihi salam faqa'u maka sujudlah mereka itu Allah caikan wafa fa iaitu ataf li ta'qid selalu dah pen ataf ti nak royak kata buat siapa tu faqa'u lahu sajidin Allah Taala guna dengan lafaz fa fa li ta'qid makna kata selalu dah tanti tandai Allah Taala ke hai malaikat sujud tanti ni ke tasnak kong Imam Ibnu Katsir ambil di faqa'u lahu sajidin ambil daripada ayat ni katanya perintah suruh sujud iaitu sujudnya lepas pada cipta Adam neh bukan lepas pada taklim taklim lepas pada sujud lagi hekkan mengajar neh lepas pada sujud lagi ni ke tasnak kong Ibnu Katsir tapi tasnak ni suantang dengan tasnak jumhurul ulama prakantisik fasajadu wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ingat cong cam te จนนึกถึงเถอะนี่ตอนที่เราสั่งให้กับมาลาอิกะฮ์กุลนาลิลมาลาอิกะฮ์อุสจูดูสุจูดละคัมูจงสุจูดฟาซาจัดูอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟาซาจัดูมักก็สุจูดละมาลาอิกะฮ์อิตูฟาลิตักีด haraf ataf yang menunjuk kata selalu dah tanti tandai sifat malaikat ne bila taraddudin wala syakkin mai mi ko songsai dai thang sin tak ada tunggu menunggu tak tunggu menunggu tak ada songsai gimari selalu dah mua Allah sang mereka buat ne malaikat selalu dah apabila wa yafaluna ma yu'marun mereka akan buat selalu dah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu taala ni ke kulaksana tidingam sebab tu kita nah rau dai bot riancak ayah ni fasajadu mua kam sangka Allah ma teng rau rap ru apabila kita tahu tentang perintah Allah kita tahu tentang ini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jangan fikir
Bukan kata fikir dulu, ah masuk dak dengan penti rumah kita. Nah, masuk juga kedak dengan setanakang, pacuban, masuk kedak. Bukan kita jangan fikir. Nah, mereka mencacin ke kamsang ke Allah. Mencacin wa sunnah kong tan Rasulullah. Rau tanti tandai tong patibat tam. Kena selalu dah. Ni ke kulaksana tidingam. Sebab tu, Allah Ta'ala mudah-mudahan bagikan sifat ini kepada saya dan tuan-tuan. Apa saja ilmu, apa saja pengetahuan yang kita tahu, nah, itu betul, itu benar daripada Allah dan Rasul, selalu kita kena terima. Jangan tolak. Sifat orang munafik, nah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, nah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila seru mereka meriak rongkok kau pai su ma anzalallahu al-Quran pai su as-sunnah, orang munafik gapo ya buat. Ra'aital munafiqin, mu boleh tengok orang munafik wahai Muhammad, yasudduna, puak kau cak sekak setuk. Nah, bukan tak buat saja, tehekatkan Allahu akbar anka sududa, katkan sud-sud. Allah cai dengan orang panggil tamyiz, yasudduna ka sududa. Allah Taala tunjuk kata sifat puak munafik tehekat, tak sewi buat. Allahu akbar. Patu sekak sungguh-sungguh. Ni ke kulaksana munafik. Sebab itu kita orang beriman mai cecenan tahu kata itu daripada Allah, tahu kata itu sebagai sunnah, tanti kita kena ikut dan kita kena turut pasal nah itu sifat yang baik dan sifat yang mulia. Yang kesebelah, illa iblis. Allah Taala sang kepada para malaikatnya, usjudu li Adam, cong sujud hekap Adam, illa iblis, nokca iblis. Tentang laikam iblis dalam Al-Quran, nama cu iblis dalam Al-Quran disebut oleh Allah uledah uled pula uledah uled lagi semua sebelah kali, ihda asyara marratan, sebelah kali nama iblis disebut dalam Al-Quran, di tempat yang berlainan, dalam surah yang berlainan dan dalam juz yang berlainan, semua boleh sebelah kali. Tapi bo kita mari tengok kamsang isti'adah, fasta'idh billah, cong ko kuam bokpong cak Allah subhanahu wa ta'ala. Kamsang isti'adah pong sebelah kali juga. Allahu akbar. Yunai setanti yang berlainan, duduk tepat yang berlainan, duduk dalam juz, duduk dalam surah yang berlainan, bohipong mari dalam Quran sebelah kali perintah al-isti'adah, minta pokpong daripada iblis dan syaitan. Ni ke mukjizat Al-Quran. Allahu akbar. Bukan hak ni saja, banyak lagi. Demo tera cari longkon kwa dalam Al-Quran, cari lafa dunia. Wa mal hayatud dunya, lafa dunia, dunia, dunia dalam surah 114 surah 30 juz, jumpa semua 115 kali, 115 kerang. Bagi cari kamu akhirah, seng pen sing ti tong kang kam gu nga dunia, gi cari lafa akhirah, jumpa juga lafa akhirah 115 kali juga. Allah, yang berlainan surah, berlainan juz, duk tepat masing-masing, tapi boleh sama dengan jumlah dunia 115 kali. Cuba cari lagi longkon kwa, cari kuampit Al-Quran. Ada orang pisah nak cari kuampit plat hak Al-Quran. Kalau manusia teng nak nonton mi kuampit plat, tapi Al-Quran minallah, cari lafa al-hayah, hidup. Kan mi ciwit wamal hayah, tidaklah hidup ni nah, wamal hayah tu dunia, lafa hayah, hayah, cari lafa hayah boleh 145 kerang. Dan apabila kita tengok gu lafa al-hayah, iaitu al-maut, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, lafa maut, maut, mati, mati, mati dalam Al-Quran, dalam surah yang berlainan, dalam juz yang berlainan, boleh semua sama dengan lafa al-hayah, iaitu 145 kali juga. Ni ke dalil menunjuk kata Al-Quran mu'jizah minallah subhanahu wa ta'ala. Manusia nak tang tak leh. Allahu akbar. Ulama ada tasna' khilaf mengenai iblis. Kamu iblis ni, nah,
Bahasa Arab ke bahasa Ajam? Arab ke kepasa Arab? Ajam bukan bahasa Arab. Encak bahasa ti macam bahasa Arab, orang panggil Ajam. Ulama klum rai puak kau kelawa iblis ialah daripada bahasa Ajam, macam daripada bahasa Arab, bahasa Ajam. Neh, apabila jadi bahasa Ajam, macam pencatong kon kuatima kong man. Neh, yang mari daripada lafa gapo makna gapo, macam pepasa man ke Ajam. Ajamiyun bukan bahasa Arab. Ni ke tasna jumhurul ulama. Iblis neh kalimah ni lafa ni iaitu orang panggil Ajam. Sebab tu dia ismul ladzi la yansarif. Satu kalimah yang tak terima baris. Iblisan tak ada, iblisin tak ada, iblisun tak ada, kena iblisa dengan iblisu tak ada. Neh orang panggil tak terima baris pasal dia ajami. Tasna tisong puak kau kelawa iblis, lafa iblis pen kam ti macam bahasa Arab, Arabiyun bukan ajami. Daripada lafa ablasa, ablasa neh al iblas makna al yaksu, putuh daripada al yaksu syadid, apa orang panggil putuh yang bersangat teh, putuh daripada rahmat Allah. Sin wang tu makna kata sin wang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni ke kuamai iblis, kalulah iblis tadi daripada bahasa Arab, kalulah iblis daripada bahasa Arab, minal iblas, daripada masdarnya iblas, dan maknanya ablasa. Ablasa ni putus asa, ablasa rajul, satu orang itu putus asa. Ni ke pendapat yang kedua, katanya orang panggil iblis daripada ajami. Prakanti sip song hok kita akan buat bahas ini jadi satu perkara yang penting. Cung katang ruang ni ulama tang nang sue khun ma pen nang sue lem yai chanit neng. Iblis kana minal jin ataupun kana minal malaika. Iblis daripada golongan jin ke daripada golongan malaikat? Ni ke ruang rau ti tok tiang kan yang jai to. Macam masalah kecil nah. Kita orang panggil medai seksa dengan rakyat, kita kalau kira kata daripada jin. Pendapat ulama pecah tiga. Ulama klum rai kuak kau kelawa iblis minal jin, laisat min malaika, bukan daripada golongan malaikat. Iblis iaitu pan apa panggil daripada jin, bukan daripada malaikat. Ini ke pendapat pertama, dan ini sebagai pendapat jumhurul ulama. Dan Imam Ibn Qasid dok pendapat ni, yu tasanak ni nangka ke iblis ialah jin bukan malaikat. Wa huwa qaulun kasirun minal ulama, sehingga ulama yang syadid, Hasan al-Basri, satu ulama tafsir yang syadid sangat bab ni, dia kata gapo, qatalallahu aqwaman za'amu anna iblis minal malaika wallahu yaqul kana minal jin. Mudah-mudahan Allah Taala perai dengan puak hak kata itu jin tadi, iblis tadi, minal malaika, daripada golongan malaikat bukan daripada jin, sedangkan Allah royak al-Quran kana minal jin, dia daripada golongan jin. Dan dalam satu riwayat lagi daripada Hasan al-Basri, nah iblis bukan malaikat walaupun tarfata'in, ke kapita dia ko kau mai kei pen malaikat lei. Ini katanya Hasan al-Basri, orang hak syadid sangat masalah jin atau iblis minal jin, iblis daripada jin. Mazhab kedua katanya iblis minal malaika, iblis ke suan neng kong malaikat mengkan. Puak kau ke malaikat, iblis adalah malaikat juga. Iblis adalah malaikat juga. Punam sungsut dalam mazhab ni iaitu Abdullah Ibnu Abbas, ulama tafsir di kalangan sahabat. Allahu Akbar. Kibaris sahabat, sahabat yang alim tafsir Quran, dia duk tasnak ni. Sampai tu hadis banyak daripada Ibnu Abbas, katanya kana minal malaikah, iblis adalah daripada golongan malaikat. Qabilatun, nah satu kabilah yang daripada golongan malaikat, katanya Abdullah Ibnu Abbas. Dan untuk pendapat ini pula banyak ulama yang ada dalam mazhab yang kedua. Umpamanya Imam Al-Qurtubi, kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, rauca pokwa Imam Qurtubi yu tasnak tisong, katanya daripada golongan malaikat bukan jin, iblis. Nah,
Dan pula ulama mana lagi hak kata Imam Al-Barawi, satu ulama tafsir yang besar, Imam Barawi, dia pun dok mazhab kedua, iaitu katanya iblis minal malaikah, bukan daripada golongan jin. Tapi setelah dia deraka kepada Allah, lancar ti kau terayut, Allah sanghai sujud, kau patisik mai sujud, Allah Subhanahu taala ceng laknat kau, Allah ceng longtot kau, kau ke kelai pin ar-rajim, puti kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia asal minal malaikah, daripada malaikat. Ni ke pendapat ulama yang kedua. Nah, Imam satu orang lagi tarau rian tafsir rau cak tong rucak nenon, Imam Tabari. Imam Tabari satu tafsir yang besar, 30 jilid tafsir Imam Tabari, pen ulama tafsir puying jai. Kau engko yu tasna tisong, iaitu katanya neh orang panggil iblis minal malaikah, daripada malaikat, bukan daripada jin. Pendapat yang ketiga, tasna ko tisam, pen tasna ti ruap ruam song, tasna wujadi satu, iaitu Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnul Qayyim. Tasna dua orang ning hipong dua pendapat wujadi satu. Ya katalah mana neh al-jam'u bainal qawlain was-shawab annal qawlain fil haqiqah qawlun wahid, asal satu ya, tapi jadi khilaf. Sebenarnya hak sungguhnya hakikahnya satu, iaitu nya gulunge hak kata iblis minal malaikah klum tasnak tisong ti kau bawa apa jin daripada gulunge malaikah, iaitu segi rupanya serupa dengan malaikat. Nah, iblis mirup lak mirup rang milasana kelai keleng dengan malaikat. Sabit tu klum tisong cengklawa iblis daripada golongan malaikat. Pasal hadis ada kata iblis uli ajnihah, ada sayap. Supaya dengan malaikat uli ajnihatin mazna wa thulatha wa ruba, setengah malaikat ada sayap dua, ada setengah malaikat ada tiga-tiga, ada setengah malaikat ada pak-pak. Dan iblis dalam hadis yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir, dia ada sayap pak-pak kang laksi. Ini sayap iblis. Sedang wa orang hak kata iblis minal malaikah, dia kata pasal iktibar tubuh, iktibar rup lak, iktibar rupa, ini minal malaikah. Dan orang hak patisik, orang hak patisik mazhab pertama, mazhab jumhur, hak kata iblis minal jin, bukan minal malaikah. Kata mazhab ketiga ni yang katalah mana orang hak patisik tu, iaitu di asalnya nah timah kong iblis, iblis dibuat oleh Allah daripada api dan malaikat dibuat daripada nur. Song yang ni mantek tangkan yang sinceng. Sebab tu orang ning ceng mi mumong, ceng mi tasnak kata iblis minal jin, bukan minal malaikah. Di segi tepak buaknya, anasif om prakop nekan sang jin kap nekan sang iblis kap sang malaikat tek tangkan. Sebab tu tasnak tisam terpen tasnak ti banyak orang senap senun, tasnak ha Imam Ibn Taymiyah dan tasnak ha Imam Ibn Qayyim. Sini hebat tong ni sedang teng kehebat te seng wela dai pan pon mari 500 tahun dah ruang ni tuk tok tiangkan, tapi mai mi kai mong tasnak ko tisam pai gedo. Sebelum pada ni tak ada ulama kecek, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala ilhamkan kepada Ibn Taymiyah waktu baik dalam kitab Majmu' Fatawa pendapat tersebut seng pengkuam kit re pen tasnak ti seng koncak ni tak ada siapa sebut man pan pai tang lai roi pi banyak kata tau 500 tahun tak ada siapa ada pendapat supa dengan Ibn Taymiyah. Di sini menunjuk kata Allah Ta'ala ilham nah, dan sebagai pendapat yang senap sanun mai piang ke orang zaman dulu, orang fatwa hak Mesir sekarang pun senap senun terhadap pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang dibawakan oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Dali laktan mazhab tiklawa apa iblis minal jin, iaitu Al-Quran bok kaprau nai surah Al-Kahfi ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Allah bawa kat rau cacin kata kana minal jin, iblis nan ke daripada golongan jin.
Ni kelaktan hak jumhurul ulama. Sebab itu jumhurul ulama kata kafa hujjatan wa burhanan, piang po, cukup dah. Nah, ni kelaktan yunjan kata iblis minal jin, bukan daripada minal malaikah. Imam Syangqiti, nah, satu ulama tafsir besar, dia syadid masalah ni. Nah, dia katalah mana? Allahu Akbar. Dia kata orang hak pegang dalil, Imam Syangqiti kata wa azharul hujjat fil mas'alah hujjatan man qala annahu ghairu malak li'anna qawlahu kana minal jin. Nah, perkataan Allah kana minal jin ini sebagai cegak dan nyata sekali kata dia tu daripada golongan jin. Adapun dalil-dalil laktan hadis tiba wa minal malaikah tambut adalah Israiliyat, hadis yang daif, hadis yang mai sama au matiap kiang dengan Al-Quran dai. Ni kertas nak hak apa roh Syangqiti, satu orang ulama tafsir besar, sekarang dia sudah meninggal dunia dan dia sebagai ustaz hadis, ustaz tafsir dan duduk mengajar di Madinah. Nih, Imam Syangqiti. Ini sebagai pendapat ulama mengenai pendapat orang panggil iblis minal malaikah atau minal jin. Dalil klum kon tikla wa minal malaikah, kau au laktan ko dai. เขาจะต้องมีหลักฐานเหมือนกันเขาเอาหลักฐานตรงที่ว่ากุลนาลิลมาลาอิกะเราได้กล่าวกับมาลาอิกะเราได้สั่งกับมาลาอิกะอุสจูดูจงสุญูดฟาซาจัดูมักสุญูดมาลาอิกะอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสอัลลอฮ์ตะอาลาอิสติสโนอิสติสโนนอกจากเนี่ยยกเว้นอิบลิสตักสุญูดมานะกะตะอิบลิสคือส่วนหนึ่งจากมาลาอิกะเหมือนกันเนี่ยapabila istisna ikhrajus syai, mengeluarkan satu daripada umum. Allah sang malaikat umum, lepas tu Allah Taala waktu beksa hok tak sujud, iaitu iblis. Sedang wa iblis ke suaneng daripada malaikat. Ni kelaktan hok mazhab yang kedua, hok yunjan kata iblis minal malaikah. Perakan toma neh kitab kecek bab buku neh Imam Ibnul Qayyim kecek sikit masalah iblis kerja ya, bahawa dia tak sujud, Allah Ta'ala hamba dia. Nah, dan dia royak kata, aku nak tipu anak Adam. La ughwiyannahum ajma'in. Aku nak tipu anak Adam semua. Dan ayuk kong iblis nak pacuban kau yang metai. Kap. Iblis tak mati hari ni. Wani kau yang mi siwit. Perak langcak ti kau tu sabceng. Iblis doa dengan Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kekalkan aku, we aku dok sampai hari kiamat. Hayu con teng wan sut tai. Qala innaka minal munzirin. Allah song top rap doa ya Allah terima iblis ilal an sampai sekarang dok hidup lagi. Allahu akbar. Ayuk yun mak mak iblis. Laknatullah alaih. Kau mi ciwit yun, ayu yun, pe arai kap, untuk tipu, pe lok luang yang dia. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharuhum syakirin. Iblis tang cai wa, kau cak lok manut nai tuk rubat. An aimanihim, mari lek dak pe wa an simal wa an khalfihim, mari lek belake wa an aimanihim wa an simalihim, kane kiri mari tuk rupa untuk nak tipu seorang manusia. Allahu akbar. Sabek tu rau cak tong ru teng neo tang kalok luang rau praka wa rau pen satru dengan iblis, rau praka wa rau pen satru kap syaitan, te rau mai ru ku to su ko rau. โชคกี่ครั้งเราก็แพ้เนี่ยเราจะชนะคู่ต่อสู้ได้เราจะต้องรู้เขาเนี่ย kita kena tahu wilai sampai tu การหลอกลวงของชัยฏอน ada situ marahim หกระดับtipu hok syaitan มี6ระดับระดับที่1เขาจะหลอกลวง tipu manusia supaya kufur kepada Allah เพื่อปฏิเสธต่อ Allahนี่คือฮอกพรตามอมารฮาลาอูลาเนี่ยอัตปงโอเคฮอกเดบริเมดดอเดียกันทิปูสปายอมลักกุกันชิริกกับพระองค์
duk berimeh, duk pergi sejik molek-molek, duk semaya molek-molek, bawa kena anak demai sikit, percaya kata tok bawa muhatu tu, tok bawa muhatu ni, ya pisah tipu, uya kita syirik kepada Allah macam-macam. Nah, sedih tunggu tengok dalam YouTube nah, pergi cari orang agama asing tok jauh mari duk perubat siuk. Ya Allah, syirkun azim. Nah, yang kedua, marhalah yang kedua, ia akan tipu satu orang we buat benda bid'ah. Benda hak tak ada dalam agama, benda hak tak ada menunggu dalam agama. Lepas tu bukan buat benda tu saja, bangga pula kata benda ni kena, suruh pula orang lain buat. Ni ke kanti song kong kan lok luang kong iblis ataupun hak syaitan. Yang ketiga kata Imam Ibn Qayyim, marhalah qatisam, ia akan tipu supaya buat dosa besar. Bab tiyai. Dosa besar iaitu dosa yang kita buat ada janji azab. Apabila satu orang buat, dia ada janji api Allah, neraka Allah. Apabila satu orang buat, ada janji laknat Allah. Itu cialah dosa tu dosa besar. 70 dosa lebih. Dia akan tipu supaya buat dosa besar. Yang keempat, dia akan tipu ni. Buat dosa besar tak boleh dah. Dia tipu kantisi ke suruh buat dosa kecil. Dapatkan dosa halus ya, dapatkan dosa kecil ya. Dia tipu, dia berasa kata tak apa, buat dosa kecil ni mai penrai, dosa halus-halus ya. Nah. Lepas tu yang kelima, dia tipu satu orang istighal fil mubahat. Mut wela habis kepada benda yang mubahat, benda haram. Singti anu ya, singti haro, tapi siawela dengan benda tersebut. Siapa ke tak ada harga wela ya, tak ada pedah pola so. Benda haro. Nah, singti anu ya, haitam itu apa panggil tak ada dosa, tak ada boleh pala, benda haro, mubahat, tapi mut wela dengan benda mubahat banyak. Habis wela dok baca live, tak tahu buku apa, habis wela dok baca Facebook, tak tahu buku apa, Quran tak leh nak baca. Tu salah satu tipu daya syaitan. Yang keenam ne kanton tihok, iaitu ayyashtagila bi'amalil mafdul amma huwa afdal minhu. Dia buat wis satu orang itu sibuk dengan benda hak mafdul, tinggal benda hak afdal. Dua perkara ni ne, hak ni afdal, hak ni mafdul, ani dikwa, ani dinit dia. Ya akan wis satu orang sibuk dengan benda hak dinit dia, lepas tu terlupa benda hak dikwa. Itu tipu. Hak ni tipu kan sutai ne. Kawan ni orang jenis rajin dah, kawan ni orang jenis buat amal banyak dah, pun ya pisah tipu lagi. We buat benda hak mafdul, benda hak mi kuam dinoi, lepas tu jangan we buat benda hak mi kuam di mak-mak. Ni ke orang panggil marhalah al-akhirah daripada iblis ataupun syaitan yang tipu seorang anak Adam. Sutai aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tiga sifat pengkulaksanati mazmu mahna rangkiat yang ying yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Aba, enggan mai patibat deran. Saya balik dengan lafaz deran pasal imtina isyadid, tak sewa, patisik, tak sewa. Ni ke deran pengkulaksana nanti apa hino dalam Islam, keji dalam Islam. Rau cak tong li liang perintah Allah Ta'ala ma, rau tong patibatam sami'na wa ato'na. Jangan aba, jangan enggan, jangan penputi deran. Yang kedua, al-kibir, istakbar, besar diri. Aku lebih. Nah, syaitan ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda iz amartu?" Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api, membuat dia daripada tanah. Api dengan tanah, api lebih baik. Berasa kata lebih baik. Kena ingat ni ke sifat yang bahaya yang membawa satu orang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul mu'min." Satu orang apa, satu orang tak boleh masuk surga, satu orang tak boleh masuk surga kalau le hati ya ada apa orang panggil min khardalin minal kibir. Siau dia, nit dia daripada kibir ada le hati, mai misik kau sawandai. Allahu akbar. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran, kita banyak jumpa sifat-sifat orang hak ahli neraka neng nenang sifat takabur, besar diri. Puak kafe na yuk kong Nabi Nuh alaihi salam, puak kau kelau kat Nabi Nuh, mana roka illa basyaram mitlana. Rau mai hen lei tan nok jak pen kon mue ka rau, hino ko ge
basyaran mislana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar. และเราไม่เห็นเลยคนที่ตามท่านโอนุส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนที่มันสมองไม่ค่อยดีโอเคบอดบอดโอเคกับปุกับปงอย่าตุกมุงหินโนกโอเคบาสกัตบสายังคติโกวามานารอละกุมอะไลนามิงฟอดลินเราไม่ได้มองเลยว่าก็เจ้ามีความดีมากมายเลเปเดปาระกามีดอลาเซอKami lebih daripada kamu. Ini kesifat yang membawa kepada kekufuran. Lepas tu pula kalau kita tengok kisah Fir'aun. Fir'aun dengan Musa. Apa kata Fir'aun? Am ana khairun min hadhal ladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Kerai di kwa. Kata Fir'aun. Kerai di kwa. Siapa lebih baik? Ana, aku dengan huwa mahin. Satu orang yang hina ni. Satu orang yang hina ni ngaku siapa lebih baik? Am ana khairun am hu am hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin. Kecek pun tak nyata, kecek pun tak cerak, telo siapa lebih baik? Sebab tu dia kufur kepada Musa, tak beriman kepada Allah. Canan kulak sanati song hok iblis istakbar, takabur. Satu kulak sanati teruk sangat deh. Yang ketiga sutai al kufru, kufur. Wa kana minal kafirin, sifat kufur. Sebab tu tiga kulaksanaan ni mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada tiga tersebut. Dan sifat yang baik daripada ayat hak kita boleh hari ni, iaitunya fasajadu. Selalu apabila kita tahu, kita dengar ini sebagai perintah Allah, ini sebagai sunnah Nabi, maka selalu kita kena ikut. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.